menang di pertandingan terakhir Liga Mahasiswa West Java Conference. Pertandingan terakhir mempertemukan antara UP Bandung versus Stikip Pasundan Cimahi. Pertandingan ini sangat menentukan untuk pendidikan Indonesia karena posisinya belum aman, karena sekarang masih ada di peringkat 4 dengan poin 13 hasil dari 4 kali kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Sedangkan Stikip Pasundan sudah aman di posisi pertama dengan hasil dari 6 kali kemenangan dan belum pernah sama sekali menelan kekalahan ataupun seri dengan poin 18. Ini sangat menentukan untuk UP karena di pertandingan sebelumnya Ekuitas berhasil menahan seri Unpad sehingga Ekuitas untuk sementara ada di posisi ketiga dengan poin 14 dan UP ada di posisi keempat dengan poin 13. Kita lihat kedua tim sudah tampak siap-siap di lapangan. Di setiap Pasundan ada Agung Ismail dan Rangga Yusuf yang menjadi top skor untuk timnya dengan 7 dan 6 gol. Sedangkan di UP ada nama Hari Sumana dengan 5 gol. Lalu Midran Ari Mulyana dengan 4 gol. Susunan pemain dari UP jaga gawang adalah Muhammad Fajar Priyatna, Hari Sukmala nomor punggung 10, Muhammad Rianto Ramadan Putra nomor punggung 11, Fadli Fairuzi nomor punggung 15, dan terakhir kapten tim Yusuf Maulana. Sedangkan Pasundan Cimahi ada Dadi Ginanjar Partadilaga nomor punggung 4, Zamzam Saiful Aziz kapten tim nomor punggung 5, Agung Ismail Zunaidi nomor punggung 12, Muhammad Asyar nomor punggung 13, dan penjaga gawang Muhammad Irfan Noviawan nomor punggung 20. Pertandingan cukup menarik antara UP versus Stikip Pasundan Cimahi. Apakah UP berhasil menodai juara dari Pasundan, membuat kekalahan pertama Pasundan di turnamen kali ini? Atau Stikip Pasundan membuat UP gagal lolos ke tingkat nasional? Kita lihat, sudah siap-siap tampaknya para pemain kedua tim. Bola tampaknya akan diambil oleh dari UP, kapten tim Hari, kapten tim dari UP Yusuf Maulana, sedangkan kapten tim dari Stikip Pasundan Zamzan Saiful Aziz. Babak pertama telah dimulai. Bola pertama dari UP. Hari nomor punggung 10, Hari handsball. Rianto Upi mencoba mencari kawan Yusuf. Rianto balik ke Yusuf. Fadil kepada Yusuf, dibuang saja oleh penjaga gawang Upi. Akan diambil oleh kapten tim Zamzan. Hey.
Zamzan bermain, potong saja. Sayang sekali Hari. Masuk juga kepada Rianto. Baik sekali Mas Sundan. Terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Hari. Masih Hari. Rianto. Rianto. Masih melebar tendangan dari Rianto. Zamzan. Ardi. Yangnya. Dibuang saja oleh penjaga gawang. Bola diambil untuk Pasundan. Diambil oleh Muhammad Azhar. Zamzan. Agung Ismail. Ayang sekali. Kurang baik Agung Ismail. Di Pasundan. Ya, masih Upi megang bola. Rianto. Yusuf. Masih Yusuf. Yusuf, Pak Yusuf. Agung Ismail. Terjatuh, bukan pelanggaran Yusuf. Walaupun Upi harus meraih kemenangan, apabila skor mereka kalah melawan Equid, melawan Pasundan, maka mereka tidak akan lolos ke tingkat nasional. Poin maksimal coba akan diraih oleh Upi tampaknya di pertandingan kali ini. Yusuf. Fadli. Masih Fadli. Potong oleh Zamzan. Serangan balik Zamzan. Serangan balik. Agung Ismail. Agung Ismail, baik sekali Agung Ismail. Agung Ismail merupakan top skor kedua di turnamen kali ini dengan skor dengan cetak 7 gol dari Stikip Pasundan Cimahi. Baik sekali. Fadli. Balik ke belakang. Hari. Fadli. Yusuf. Yusuf Maulana. Masih Yusuf. Serangan balik Zamzan. Masih baik sekali Yusuf dari Upi, terus mendelay permainan. Yusuf pada Rianto. Fadli kepada. Baik sekali, Yusuf. Sayang sekali. Zamzan. Pada Yusuf.
Masih Yusuf. Zamzam. Zamzam. Masih sudah diamankan dengan baik. Habib, Habib Faisal. Habib Faisal. Aksi individu yang baik dari Habib. Sudah mencetak 4 gol Habib di 5 kali ini. Habib Faisal, Habib. Masih Habib. Hampir saja. Serangan balik Kopi. Coba. Baik sekali. Hampir saja. Jadi Muhammad. Oke. Serangan balik. Hasundan mencoba. Buka permainan. Upi, Sutisno. Sutisno. Sayang sekali masih bisa dimainkan. Upi. Bola meninggalkan lapangan. Baik kali, hampir saja hanya mengenai pisar gawang dengan dari Kapten Yusuf. Belum berhasil cetak gol gawang Pasundan. Cukup baik kerjasama dari pemain UPI. Bisa ditangkap dengan baik. Jauh maksudnya. Muhammad Ardi. Muhammad Ardi sendiri merupakan baik sih. Kita sendal. Pertandingan belum ada gol di pertandingan kali ini. Jadi pada Habib Faisal. Masih Habib Faisal. Ya dipotong OP. Masih OP. Baik sekali potong bola. Tinggal lawan satu. Tinggal lawan satu. Hampir saja buang dari Yadi Muhammad. Hanya menyamping tipis di samping gawang dari OP. Time up diminta oleh UPI. UPI sendiri hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke tingkat nasional. Sedangkan Pasundan sudah dipastikan menjadi juara di West Java Conference kali ini. UPI terdapat pemain yang cukup berbahaya. Muhammad Ardi Nurmansyah nomor punggung 8. Time out. Okay.
Ya, tampaknya sebentar lagi akan dimulai. Setelah time out, main dari Stik Pasundan sudah siap-siap di atas lapangan. Dengan Upi masih diberi instruksi oleh pelatih. Iqbal, masih Iqbal, Asep, Ardi, Asep, Rusno, baik sekali kita nomor 2, potong oleh Habib, baik sekali, 1, 2, 3, orang betul, sayang sekali, tidak bisa dijangkau, umpan dari main Upi, dari Iqbal cukup baik penampilan Upi sejauh ini, berhasil mengimbangi sedikit Pasundan. Habib Faisal, masih Habib Faisal, hampir saja, mudah sekali ya. Masih Upi mencoba menyerang. Ardi, Ardi, Ferdian coba dipotong oleh Dwiki Febrian. Baik sekali pressing dari Dwiki Febrian terhadap main Upi. Putrisno, Ardi pada Asep, masih Asep, masih Asep, Putrisno, Asep, baik sekali, Dwiki Febrian, baik, hampir saja, tidak ada teman di tengah, peluang yang cukup baik dari Iqbal, sayang tidak ada yang menyambut umpan dari Iqbal. Habib, Asep, Asep, masih menyamping dari Asep. Asep, Asep Faisal, Pasundan coba menyerang melalui Yusuf. Ah, sayang sekali tidak umpan yang masuknya kepada Hasib dari Jadi, masih terlalu jauh, umpannya sangat jauh. Zamzam, Zamzam, balik Andre, di Andre, terlalu dekat kiper. Belum ada gol sampai 13 menit ini. Skor masih sama kuat 0-0. Zamzam, Zamzam, Yusuf Maulana, Ardi pada Sutrisno. Upi mari, terjatuh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Zamzam terhadap Iqbal. Dan bebas untuk Upi, akan dihadapi oleh Sutrisno. Maka Upi berhasil membuka keunggulan melalui tendangan bebas ini. Sutrisno, Sutrisno, membentur pagar dari main Pasundan Cimahi.
Zamzam. Asep. Zamzam. Asep. Masih Asep. Potongan baik oleh Iqbal. Kartu kuning untuk Hasib. Setelah menarik kaos dari Iqbal, tangan bebas. Yusuf sama ambil tangan bebas. Yusuf pendek saja, balik ke Yusuf. Ya, serangan balik. Ah, tidak jauh sekali tendangan dari Yandri. Hari, masih Hari pada Yusuf. Yusuf. Willy, sayang sekali kontrol yang kurang baik dari Willy. Time out. Ya, tampaknya time out akan segera berakhir dan akan segera memulai pertandingan. Mulai dari Pasundan sudah memasuki area lapangan. Zamzam. Kapten ke sebelah, kapten tim, Zamzam. Zamzam. Pada Rizky. Rizky. Yandri. Pada Zamzam. Yandri. Pada Zamzam kembali. Zamzam. Ya. Panel jauh. Fadli. Pada Hari. Tangan baik Zamzam. Zamzam. Pada Agung Ismail di sebelah kanan. Agung Ismail. Pada Zamzam. Coba mengurung pertahanan dari UPI Pasundan. Pelanggaran main UPI. Dan bebas akan diambil oleh Zamzam. Zamzam. Agung Ismail hanya menyamping dengan dari Agung Ismail. Ginanjar, dari Ginanjar. Agi Rizky.
pada Agung Ismail. Agung Ismail. Makasih Agung Ismail. Fadli kepada kapten tim Hari, sekarang Hari. Bang balik. Baik sekali tendangan dari Fadli. Langsung diamankan oleh kiper Lasundan, Irfan Noviawan. Baik, sekali lagi diamankan oleh Irfan Noviawan. Jangan balik. Agung Ismail. Masih Agung Ismail. Hasilkan tendangan. Tendangan sudut untuk Pasundan. Yandri hampir saja. Baik sekali penamanan dari Upi. Fajar Priyatna mengamankan gawangnya. Bola out. Masih Pasundan. Dadi. Bola out. Tidak jelas umpannya. Sundan melalui Zamzam. Yusuf Maulana. Dadi, gini aja. Dadi, masuk Dadi, mencoba masuk Dadi. Cukup sportif apa yang dilakukan Dandi, Dadi dan Yusuf. Jangan sudut kembali. Zamzam. Kapten Yusuf. Agung Ismail. Yusuf, hampir saja Yusuf. Zamzam. Baik sekali Yusuf. Serangan balik Upi. Coba Upi, coba serangan balik Hari. Yusuf, hampir saja Yusuf. Tendangannya masih menyamping tipis. Samping gawang Upi. Luar biasa. Pertandingan kali ini cukup menarik. Pelanggaran dilakukan oleh Asep. Zamzam. Asep. Masih Asep. Agung Ismail. Coba apakah bisa menambah golnya. Yusuf Maulana. Masih Yusuf Maulana. Yusuf Maulana. Gol! Agung Ismail. Brasil mencetak gol pertama untuk Pasundan. Sekaligus menjadi gol ke 8. Selamat turnamen 5 West Java Conference ini. Luar biasa Agung Ismail. Berpostur kecil tapi cukup lincah. Sudah mengemas 8 gol di 5 kali ini. Hasif. Serangan balik Hasif. Masih Fadli. Fadli. Hasif. Baik, serangan balik. Hasif. Hasif. Hasif, masih Hasif. Tendangan sudut untuk Pasundan. Yusuf Maulana.
Zam-Zam. Bapak, serangan balik dari Upi. Baik sekali, Hatip memotong bola. Baik sekali Hasib, intercept dari Hasib. Sutrisno, Sutrisno, masuk Sutrisno, berhasil kak. Digagalkan oleh Zam-Zam, cukup baik Zam-Zam penampilannya selama turnamen kali ini. Waktu tinggal beberapa detik lagi, belum turun minum. Upi terjatuh, merupakan pelanggaran. Cukup keras, kartu kuning kembali dilakukan oleh Sutrisno, sekaligus mendapatkan kartu kuning oleh wasit. Hasib, Sutrisno. Hasib, Asep, masih Asep, Yusuf, Sutrisno, Yusuf, hampir saja terlepas. Bola babak pertama telah berakhir, skor 1-0 untuk Bobolan. Sedikit Pasundan atas Upi. Sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke Liga Nasional. Namun hasil imbang pertama, Upi masih tertinggal 1-0 atas Sigit Pasundan Cimahi. Oke, kita akan bertemu lagi di babak kedua nanti. Ya, sebentar lagi pertandingan babak kedua akan segera dimulai antara Sigit Pasundan Cimahi versus Universitas Pendidikan Indonesia. Skor di babak pertama 1-0 untuk Sigit Pasundan Cimahi. Upi harus, pertandingan kali ini harus setidaknya minimal seri untuk bisa lolos ke Liga Mahasiswa tingkat nasional. Sedangkan Sigit Pasundan sudah hampir pasti menjadi juara di 5 West Java Conference 2015. Apapun hasilnya, Pasundan sudah berhasil menjadi juara. Babak kedua sebentar lagi akan dimulai. Bola dari Sigit Pasundan akan dihadapi oleh Zam-Zam dan Muhammad Asar. Ya, bentar lagi kick-off babak kedua akan segera dimulai. Apakah wasit sedang memeriksa kondisi lapangan? Stik Pasundan dari Ginanjar. Bola out. Upi pegang bola. Sutrisno, masih Sutrisno. Pada Ardi. Sutrisno, Sutrisno, masih Sutrisno. Tahan balik kepada, sayang sekali dipotong. Baik sekali Ismail, Ismail, hampir saja Ismail. Tidak ada kawan yang menyambut umpan dari Ismail. Depan, sayang sekali tidak bisa disambut oleh Ardi. Umpan dari kiper. Depan,
Ismail. Masih Ismail. Dibuang saja oleh pemain UPI. Fadil, ah Idan, sayang sekali hilangan dari Dadi. UPI mencoba nyerang Indra. Ardi. Dibuang oleh pemain Pasundan. Serangan balik. Sutrisno. Potong dengan baik oleh Dadi. Masih Dadi. Bola sudah meninggalkan lapangan. Iqbal. Kembali ke Ardi. Iqbal kembali. Iqbal, masih Iqbal. Sutrisno. Indra. Bola out. Indra. Hampir saja. Serangan balik Ismail. Sendiri ada Dadi. Hampir saja, cukup baik dari UPI mengantisipasi bolanya. Terjatuh. Pelanggaran Pasundan. Ardi. Top skor dari UPI, Ardi dengan 7 gol. Hampir ya, peluang dari Iqbal. Masih belum menemui sasaran. Masih UPI menyerang, coba UPI. Yusuf. Pada Iqbal. Iqbal. Kembali ke Yusuf. Baik sekali Sutrisno. Balik ke Iqbal. Yusuf maksudnya. Iqbal. Balik ke Iqbal. Yusuf. Ardi. Handsball. Dilakukan oleh main Pasundan Cimahi, tampaknya Ardi. Andre maksudnya. Tapi masakan diambil oleh Yusuf. Apakah UPI berhasil menyamakan kedudukan melalui set piece dengan bebas ini? Yusuf. Yusuf. Perang. Baik sekali. Baik sekali. Dua double save dari kiper Pasundan Irfan Noviawan. Menggagalkan peluang dari UPI. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Pasundan. Peluang sendiri UPI. Potongan baik Ismail. Kemudian Ismail. Masih Ismail. Terjatuh. Pelanggaran dari Ismail. Kartu. Apakah yang memberi kartu? Kartu kuning untuk main UPI. Iqbal Alfian menghasilkan tendangan bebas untuk Pasundan Cimahi. Maka Sundan Cimahi berhasil menggandakan skor. Bola
Bola akan dihadapi oleh Dadi. Apakah akan buat gol kedua Dadi? Hampir saja, cukup baik set piece dari Dadi. Hari pada Ardi Yusuf. Baik sekali. Defensif yang sangat ketat dari pemain dari Pasundan Cimahi membuat UPI sangat kesulitan menembus pertahanan Pasundan. Dibuang saja oleh kapten tim Yusuf. Zamzam. Bola jauh, saudara. Yusuf. Krisno. Arianto maksudnya. Yusuf pada Asep. Masih Yusuf Maulana. Serangan balik dari UPI. Baik sekali dari Jadi. Zamzam. Hagib. Baik sekali. Umpan yang sangat baik, sayang jauh. Bola sudah meninggalkan lapangan. Yusuf Maulana. Tidak ada yang dimaksud. Maksud dari umpan dari kiper Pasundan dari UPI. Muhammad Fajar Priyatna. Hasib. Terjatuh Hasib, pelanggaran dilakukan oleh pemain UPI Muhammad Rianto. Bola akan dihadapi oleh Zamzam. Zamzam. Hasib. Masih Hasib. Baik sekali. Double save lagi-lagi oleh kiper UPI. Serangan balik dari UPI. Yusuf. Rianto. Serangan balik Hasib. Satu lawan dua. Yusuf Maulana. Hasib. Wah, sayang sekali. Potong oleh Yadi. Luar biasa penampilan dari Pasundan. Walaupun sudah berhasil memastikan menjadi juara, tetap bermain all out. Hari Zamzam. Jadi pada Yusuf. Kesalahan Asep. Yusuf. Hari Rianto. Dengan mudah oleh kiper dari Pasundan. Hasib. Zamzam. Pada Yusuf. Yusuf kepada Yadi. Hasib. Baik sekali penampilan dari kapten tim Zamzam Saiful Aziz. Sangat disiplin di lini belakang, membuat pemain UPI kesulitan menembus pertahanan dari Pasundan. Yusuf Maulana. Baik sekali. Persep dari Hasib. Zamzam. Hasib. Hasib. Yusuf Maulana. Yeah.
ada nama dua Yusuf Maulana di pertandingan kali ini. Kapten tim Upi dan juga pemain nomor 7 dari Pasundan sama-sama bernama Yusuf Maulana. Rianto Nagiri hasilkan dengan sudut untuk Upi. Tangan balik Pasundan, coba Pasundan. Dwiki Febrian pada Yusuf Maulana, pada Hasib, Hasib Faisal, Yusuf Maulana. Baik sekali Dwiki. Tangan balik, dipotong sama oleh Zamzam. Luar biasa penampilan Zamzam di pertandingan kali ini. Rianto pada masih main Upi. Rianto sendiri, Rianto luar biasa tembok yang dibuat oleh Upi, oleh Pasundan, buat kesulitan para pemain Upi untuk menembus pertahanan dari Pasundan. Zamzam, kapten tim yang bermain luar biasa pertandingan kali ini. Hasib, Hasib luar biasa, Hasib jatuh, Hasib bukan sebuah pelanggaran. Zamzam, Zamzam, Zamzam. Dwiki Febrian masih Upi full. Full tampaknya tuh Pasundan. Hasib masih, Hasib masih, Andri Yandri. Andri, Andri kepada Fadil. Adrianto, Adrianto. Wah, sangat sangat rapat pertahanan dari Pasundan. Tidak jelas umpan dari Fajar Fiatna. Yusuf, Yusuf kepada dari Ginanjar, terjatuh dari Ginanjar, bukan sebuah pelanggaran. Fadli, Fadli, Fadil pulang Upi menghasilkan balan kipar. Yusuf Maulana kepada Dadi. Out. Rianto, masih Rianto. Serangan balik. Masih Dadi, serangan balik. Dibuang saja oleh Fadil. Upi tampak sangat kesulitan menembus pertahanan Pasundan. Masih menyamping tendangan dari main Sundan. Yusuf, Yusuf sendiri, Yusuf masih sendiri. Ah, sayang sekali peluang di depan gawang tidak berhasil dimanfaatkan oleh Dani. Skor masih 1-0, masih beruntung ulang Pak Sundan. Fadil, Fadli pelanggaran. Lakukan terhadap Fardi. Baik sekali pertahanan dari Pasundan.
berusaha tembus oleh pertahanan UPI. Hampir saja. Bola jauh mengenai atap lapangan. Yusuf. Masih. Krisno. Baik sekali. Sayang sekali tendangan dari Ardi. Si melenceng jauh dari gawang. Pasundan. Baik sekali. Sendirian Madi. Terjatuh. Sebuah pelanggaran. Aksi individu yang baik dari Dadi. Harus dihentikan oleh pemain UPI. Time out. Apabila hasil ini tidak berubah, maka UPI, Universitas Pendidikan Indonesia gagal lolos ke Liga Nasional karena posisinya digusur oleh Ekuitas yang teringat tadi berhasil menahan imbang Unpad dengan skor 3 sama. Ya, pertandingan akan segera dimulai. Dan bebas dari untuk Pasundan akan dihadapi oleh Zamzam. Apakah bisa membayangkan gawang dari UPI? Zamzam. Baik sekali Zamzam. Hanya menyamping tangan Zamzam. Ya, Yusuf. Baik sekali pelanggaran pada Zamzam. Tangan bebas tampaknya akan diambil oleh Ardi. Kita lihat apakah UPI berhasil nyamankan kedudukan. Ya, Fadil, Ardi, berhasil nyamakan kedudukan. Terus Pasundan, kita lihat Ardi, Yusuf, hampir saja Yusuf, tangannya tipis menyamping di gawang Pasundan. Yandri, pada Zamzam. Depan tidak ada kawan yang menyambut umpan dari Zamzam. Sutrisno, bola keluar. Zamzam. Asip pada Agung Ismail, top skor dari Pasundan dengan 8 gol. Yusuf. Tapi baik sekali penyelamatan dari Pasundan. Muhammad Irfan Noviawan. Yusuf. Tristo. Ardi maksudnya. Bola out. Asip pada Zamzam. Sendiri Zamzam cari kawan. Wow. Yusuf pada Sutrisno. Trisno, Yusuf. Ardi. Ke
jatuh, bukan sebuah pelanggaran. Zam-zam. Pan jauh, tidak ada yang dimaksud. Out. Anda ada pilih Yosut Maulana. Beradu. Baik sekali. Hampir sekali, hampir saja. Agung Ismail. Upi mencoba membangun serangan. Ardi. Yusuf Maulana. Kapten tim Upi. Ardi. Ardi. Dere berhasil. Belum berhasil. Sayang sekali. Peluangnya cukup baik dari Upi melalui Iqbal. Belum menghasilkan gol untuk Upi. Hanya menghasilkan tendangan sudut untuk Upi. Tahanan sangat-sangat ketat dari Pasundan, sulit untuk ditembus oleh pemain dari Upi. Masih. Bola meninggalkan lapangan. Bola untuk Upi. Yusuf. Mari. Pada Iqbal. Yusuf bang 1-2. Baik-baik. Pelanggaran. Cukup strategis. Free kick ini kita akan lihat apakah berhasil dimanfaatkan oleh pemain Upi untuk menyamakan kedudukan. Waktu menyisakan 2 menit lagi. Ardi, kita akan lihat Ardi apakah berhasil menyamakan kedudukan. Ardi. Ya, sudah meninggalkan lapangan. Yadi, makasih Yadi. Hasib, Hasib. Ah, sayang sekali. Agung Ismail, kontrolnya kurang baik. Tidak jelas. Umpan dari kiper Upi, Muhammad Fajar Priyatna. Potong dengan baik. Yusuf Maulana. Zam-zam, kapten tim. Hasib. Masih Hasib. Hasib nyamping tangan dari Hasib. Yusuf Maulana. Yusuf. Masih Upi menekan. Baik sekali, Zam-Zam, motong bola. Luar biasa, menambahkan Zam-Zam. Pertandingan kali ini bukan merupakan sebuah pelanggaran. Walau terjatuh. Asip. Handsball. Asip. Masih Upi mencoba membangun serangan. Yusuf Ismail. Baik sekali, tembok yang luar biasa dari para pemain Pasundan. Terus Upi mengepur. Luar biasa pemain Pasundan. Pertahanan yang sangat luar biasa dari STK Pasundan Cimahi. Ismail, Zam-Zam pada Asip. Berhasil dipotong. Iqbal, Iqbal. Hanya menghasilkan. Jalan ke dalam.
Waktu tinggal misalkan 1 menit lagi. Bola keluar, luar biasa pertahanan dari Pasundan. Ardi. Tidak salah pengertian Yusuf dan Ardi. Ismail pada Asif. Kembali ke Ismail, 1-2 yang baik. Gol! Luar biasa Ismail. Penambah skor menjadi 2-0. Memastikan Pasundan sebagai juara di 5 West Java Conference kali ini. Luar biasa. Digempur terus menerus oleh Upin. Tapi saat melakukan serangan balik, mereka berhasil mencetak gol. Mempantas mereka untuk menjadi juara di 5 Conference West Java Conference ini. Dengan menyisakan beberapa detik kembali, masih Upin mencoba menyerang. Yusuf masih. Luar biasa pertahanan dari Pasundan ini. Zamzam, kapten tim Zamzam. Yusuf 2-1. Sutrisno berhasil diamankan dengan baik oleh Sutrisno. Oleh Yusuf maksudnya. Baik sekali kontrol bola yang baik. Pelanggaran. Luar biasa Pasundan penampilannya di pertandingan kali ini. Ya, beberapa detik kembali. Pasundan. Ismail. Ismail. Miki maksudnya. Dengan hasil ini. Terakhirlah pertandingan. Di kali ini. Pasundan berhasil menyapu bersih. Kali ini dengan 7 kemenangan. Luar biasa Pasundan, diikuti oleh Unpad di peringkat kedua dan Ekuitas di peringkat ketiga. Selamat untuk ketiga tim yang telah berhasil lolos ke tingkat nasional kali ini. Top score ada di pemain Ekuitas dengan Subang Faidasa dengan 13 gol. Peringkat kedua ada Agung Ismail dengan 9 gol. Luar biasa Pasundan berhasil menangkap pertandingan ini dengan skor 2-0. Sampai bertemu di pertandingan berikutnya. Hingga masa futsal di dekat West Java Conference 2018.